Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RU Pemilu yang tengah berlangsung di DPR RI. Ancaman tersebut terkait sulitnya fraksi di DPR sepakat dengan ketentuan presidensial threshold sebesar 20 seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan pemerintah akan bertindak tegas jika hal tersebut belum menemukan jalan keluar setelah lobi-lobi dilakukan. Sejauh ini ada lima isu krusial RU Pemilu yang telah diputuskan beberapa waktu yang lalu. Namun fraksi PDIP meminta pengambilan keputusan ditunda. Penundaan ini terkait usulan fraksi PDIP untuk diberikan kesempatan lobby fraksi yang melibatkan penentu parpol masing-masing. Sejauh ini isu ambang batas pencalonan presiden ataupun yang dikenal sebagai presidential threshold menjadi salah satu isu yang cukup alot. Kalau hari Senin besok tidak ada musyawarah di lima isu krusial, khususnya yang menyangkut presidensial threshold yang pemerintah masih bersikukuh ya, harus 20 dengan berbagai argumentasi, ada dua opsi akan dibawa ke paripurna untuk voting, tapi voting-voting yang bagaimana? Satu, kalau tidak ya dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh. tapi saya masih optimis, mudah-mudahan tiga hari lobby, sekarang sudah lobby tingkat ketua fraksi, tingkat sekjen partai, sudah masuk ke tingkat ketua umum partai, mudah-mudahan ada ada kesepakatan setidaknya yang sehingga bisa diputuskan secara